26 pasang mata masih standby, thank you banget. Saatnya memainkan irama. Untuk match yang kedua kali ini ada seorang, bukan sebuah, seorang ya. Ada di tim biru ada Bang K, ada Bang Patrick, ada Bang Sin, ada juga Bang Yoyo, ada juga di sini Bang Felix. Dan di tim merah ada Bang Waimi, ada Bang Celing, ada juga Bang Super Bernie, ada juga Bang Komugi Kanbe, dan juga ada Bang Bobo Boy. Bang, kenapa nggak main rank aja? Soalnya lagi rame. Soalnya lagi rame. Fashionku bukan ngereng guys, sebenarnya fashionku jadi caster. Negeri ini adalah tanah air kita, dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Aku seneng main rank. Cuma aku lebih seneng bisa jadi caster. Kayak gitu. Soalnya lihat pertarungan maksudnya orang gitu loh. Apanya? Maksudnya rame apanya? Itu yang nonton 27 orang kalau misalkan main rank, nanti gak kebagian semua kalian. At Ari Wibowo gak enak rank sering di troll. Wih lapu-lapu. Oh. Lagian kalau aku ngereng guys. Kamu ingin berteman dengan Nana? Emang kalian mau ngelihat muka aku yang serius? Bang, apa pendapat RR di Coach Nasi Uduk? Bang, apa pendapat RRQ di Coachin Nasi Uduk? Emang bener kah? Serius kah? Waktunya balas dendam. Atau minta pendapat aja nih, apa beneran-beneran kejadian? Gele main rank lost triad 20 tanda kali LS 30 tanda kali dan lah capek. Semua dewa jahat. Iya bang. Iya pak, iya pendapat. Pendapat aku ya. Pendapat doang ya kalau misalkan bener kejadian Nasi Uduk masuk jadi coachnya RRQ. @dewap18h bukan. Aku masih hidup. Skip 1 game baelah mas, skip 2 game keburu teler. Kalau misalkan gak ada yang masuk, kalian gak usah skip juga gak apa-apa. Udah dipublish. Hah, serius gak? Waduh, aku belum nonton sih beritanya. Belum update. Nonton lagi oleh. Iya. Kalau menurut aku ya. Kalau lag, sorry BG error. Kalau misalkan coachnya dari, kalau coachnya lokal, biasanya sih bondingnya lebih cepat gitu. Bukannya aku mendistract yang coachnya dari luar ya. Bukannya kayak gitu ya. Waktu itu RRQ itu cocoknya sama James. Coach dari luar. Coach dari luar. Dulu RRQ itu cocok banget sama James. Bondingnya cepat banget sama James. Walaupun emang dari bahasa mereka tuh jauh ya. Maksudnya tuh bahasanya enggak semua pemain RRQ pakai bahasa Inggris. Narka dia direhatkan. Oh. Lu mau jadi koah bang? Lu mau jadi coach bang? FF Biana Leg gak jelas. Ada sih sempat kepikiran pengen ngerasain kayak gitu, tapi kayaknya aku lebih pilih caster deh. Soalnya tahu, aku tuh orangnya tuh kadang-kadang kepo gitu, kepo sama strategi atau apa gitu. Aku tuh kagum sama yang tim tuh kalau punya strategi, tim fight-nya gimana cara ngaturnya, kayak gitu. Langsung pikiranku tuh langsung, gitu langsung pecah gimana gitu. Kalau misalkan aku jadi itu, tapi kan kalau misalkan coach itu kan pemikir ya, kayak Sufi lah gitu. Dia apalagi RR Kiliam. Sampai GW dituduh chat gara-gara monton aja G. James ngerti banget karena dia juga legend RR, tahu hero-hero nyaman sesungguhnya roster RR. Oke, aku matiin dulu chatnya ya. Ya sebenarnya James sih orang emang, maksudnya emang dia orangnya tipikalnya kayak gitu. Bondingnya dia jago. Jadi dia lebih ngedeketin ke playernya gitu loh. Bukan lu bisa main, lu jago, gua bakal ngeluarin kemampuan lu dengan cara nge-coach gua, bukan gitu. Kalau James lebih ke orangnya pengertian gitu loh, pengertian. RRQ jadi seru di tangannya gitu. Ya, semoga aja RRQ bisa jadi lebih baik lagi aja ya. Kalau misalkan ditangani sama Nasi Uduk ya. Oke ya, kita mulai ke case dulu ya, aku fokus dulu ya. Kita lihat saja di sini pertandingan yang kedua di malam kali ini. Di match yang memang seru sih ini kita lihat. Aku sih buat semua tim kalau misalkan di coach siapapun ya. Soalnya aku kan di sini netral always lah. Insya Allah amin ya Allah, semoga aku selalu jadi orang yang netral lah gitu ya. Aku lihatnya nggak cuma dari emosi atau apapun itu, tapi dari benar-benar as a data juga sama as objektif sama juga yang ada di tim tersebut gitu loh. Ya aku mah pengennya
di Indonesia pribadi gitu ya, buat aku pribadi sebagai salah satu yang belajar caster, aku mau lihat ke tim Indonesia, semoga aja regulasinya semakin bagus, ke semua timnya makin bagus. Jadi setiap main tuh nggak bisa diprediksi gitu loh, nggak ada tim bawah, papan bawah, papan atas gitu. Jadi bener-bener nggak bisa diprediksi ini match ini sama ini siapa yang menang, peringkat satu sama peringkat terakhir tuh siapa yang menang tuh nggak bisa diprediksi. Aku pengennya sih bisa kayak gitu loh gitu. Jadi sampai akhir season tuh kita pengen terus nonton siapapun yang main gitu loh. Jadi nggak fanatik sama satu tim gitu loh. Jadi mau tim manapun yang main, pengen tahu nih. Soalnya nggak bisa diprediksi siapa aja yang bisa menangnya. Itu poin yang bisa aku kasih ke kalian sih guys. Oke ya. Jadi siapapun coachnya, siapapun timnya, dari negara manapun, ya aku sebagai caster yang masih magang, yang masih belajar, aku pengennya bisa kayak gitu sampai akhir season. Jadi rame terus gitu loh, siapapun yang main tetap rame terus, di venue rame, di live streaming rame, kayak gitu. Oke ya, lanjut aja sini kawan-kawan, 34 pasang mata. Dan sana sudah mulai sembali lagi kawan-kawan sini, sambil dilakukan saja, harus lihat aja sini. Seorang Hilda yang sedang bang wifi, dia langsung mas, aras dari sana berapa banyak. Tapi di sana lihat, sudah mulai di geng-geng, orang 4 orang datang saja. Sudah kembali lagi untuk mengajar seorang bang wifi. By time yang sangat bagus sekali seperti yang dilakukan. Sampai-sampai 3 lane di sini, 3 lane dilepas kawan-kawan. Sampai 3 lane sampai dilepas. Oh my god. Untuk melawan seorang Hilda sendirian. Ini sih kalau teman-temannya nggak paham sih, by time dari seorang Hilda, aduh, keterlaluan banget sih ini. Hilda udah ngasih space waktu banget buat kalian farming, buat kalian ngambil minion ya guys ya. Hilda ini udah, tuh, ini by time banget, 3 lawan 1, ih, udah oke banget ini sumpah. Kalau kalian nyampe nyalain Hilda coklat, ini keterlaluan sih. Dan kasih kawan-kawan seperti ini, lakukan! Lupanya pasti disana mulai narsa kembali, better attack! Bisa diambil! Menangkan seorang narsa kembali lagi lakukan saja, namun lihat sini! Tidak mulai diambil saja, oh my god! Meninggal pula, bagus sekali ini dilakukan lupanya kawan-kawan. Bahaya sekali ini sebenarnya. Tim merah bahaya guys, Hildanya paham banget nih guys, buat buy time banget nih. Lakukan saja sepertinya tuh, sudah mulai. Tunggu-tunggu sepertinya. Hyper musuh pun gak bakal cepet bisa farmingnya kalau kayak gini guys. Oh, diganggu saja kita disini kembali lagi. Tuh, tank kan akhirnya apa? Tank yang harusnya biasanya jaga markman, jadi malah jagain core-nya buat farming. Jadi, lihat saja dan lakukan saja. Tank bisa melihat, sekarang dari seorang lihat sana. Yo-yo, dia menggunakan lihat. Dipatikan. Oh my god, sampai terpanis rupanya di sini. Hilda, always still Hilda. Dan mulai kiri kembali lagi. Time form, kalau nggak saya nyerah kembali lagi. Kalau seperti yang lakukan Tank Revenge. Tapi lagi tembok saja, bibir sudah mulai datang saja. Dibawa oleh seorang di sini, Beatrice. Dengan melakukan di birunya harus menghilang dari dua orang di biru. Oh my god. Sudah mulai baitan yang sangat bagus. Langsung saja lihat. Marksman pun lihat. Marksman tim merah pun langsung dapat red buff. Efek dari seorang Hilda yang rusuh. Akhirnya teman-temannya sadar. Bantuin Hilda aja udah. Biarin farming kita aman nih. Oh my god. Silahkan saya ini kawan-kawan. Dapatkan kembali. Oh. Sudah tidak aman. Early gamenya udah hajar nih. Link itu hero-hero. Yang early game tuh butuh banget gendongan ini. Apalagi kalau misalkan linknya nggak bisa cermat, itu butuh banget digendong, nggak sorry guys. Bukannya aku mendistract link ya guys ya, mohon maaf ya guys ya. Tapi emang link harus pinter-pinter farmingnya, tapi di sini meninggal kembali. Rupanya Bang Patrick tidak bisa berbuat banyak, lakukan saya sini dikejar kembali. Oh my god, baitan yang dilakukan oleh seorang heal dan sini, why me? Bagus sekali, sudah mulai saja. Oh, diberikan saja emot tertawa, jangan kita lihat. Tiga Bang Felix pun, di sini kita lihat memakai hijau. Oh my god, Bang Felix harus ikut mundur. Melepaskan saja landingnya, cari kita lihat. Supaya datang saya, Boboiboy, saya lakukan saja, mengambil lagi. Oh my god, setup. Dilakukan, harus dilakukan kembali, saya dilihat. Rupanya purple buffnya, di logo. Diambil saja, Shin. Harus meninggal saja, Shin. Cari kita lihat, pakai C. Bukan pakai X. Lakukan saya di kawan-kawan, terus saja. Lihat purple buffnya, oh my god. Molina Blaze dikeluarkan di sini, hanya untuk mendistract lagi. Sudah mulai sepertinya. Dari tim biru sepertinya butuh. Oh, montek bagus banget seorang dengan cowok. Jangan saja Bang Felix. Memang agak lain Bang Felix. Berbeda skillnya dengan yang lain sepertinya. Sudah mulai lakukan saya sini kawan-kawan. Sekarang dari seorang. Oh my god. Jangan saja Peter Esrek. Mendapatkan seorang bangke dengan di sana. Oh my lord. Didapatkan saya kita lihat kembali lagi. Walaupun di sini kita lihat Yoyo. Yoyo tidak punya energi. Yoyo harus pergi. Oh my god, dikejar. Sepertinya kita lihat sini. Lakukan saja harus. Oh my god, recall. Sengaja saja by time dilakukan di sini kita lihat. Kembali lagi. Tuh lihat. Hilda aja tidak memaksakan diri untuk dive ke dalam, lihat. Tapi dia tetap aja nunggu momen terus. Jadi ini yang ngeselin tuh kayak gini guys. Hilda kalau udah by time-nya tahu banget cara pasifnya dia gimana, mainin pasif gimana, terus dia tuh gak maksain banget gitu loh. Bener-bener emang cuma nyari by time doang.
ngebait terus aja, ngebait terus tuh lihat. Enggak tenang enggak sih lihat kalian jadi seorang Ivor gitu. Jadi cover saya sini dilakukan saja. Oh my god. Sehingga Fanny sebagai core di tim merah di sini. Oh my god. Oh, Fanny pun tenang-tenang jaya, lancar-lancar jaya, lakukan saja. Dapat turtle dengan begitu mudahnya. Lupa sini seorang Fanny, lakukan saja sini kawan-kawan. Bukan cuma core yang jago, tapi di sini Roamer pun berperan penting sekali. Setiap rulesnya memiliki peran-peran yang penting, guys. Jadi buat kalian semua yang suka ngeromer, jadi suka Mage sebagai marksman, gak usah minder, guys. Kalian tuh punya tempat kalian, punya kemampuan kalian masing-masing gitu, dan dengan kepentingan kalian masing-masing gitu. Untuk menggendong tim kalian ya, guys ya. Lakukan saja kawan-kawan, sepertinya sudah mulai kembali lagi di sini, di buy time lagi lakukan sini rupanya. Tetap saya suku nunggu ragu, pushnya, oh my god, kiri-kiri, boom, dilempar saja dengan Dragon. Jangan harus menghilang, seorang-seorang, Hilda. Sudah mulai menyadari Panther Rising, sekarang kita lihat, datang saja turun semuanya. Tapi tim merah sudah terlalu OP, bisa lihat, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rupanya meninggal saja, oh my god. Tim merah sudah terlalu percaya kepada seorang Hilda di sini, sehingga sudah tidak mikirin landingnya. Sekarang sudah langsung saja diharas. Hilda dimanapun berada langsung di follow up. Datang saja sini, oh my god. Lakukan saja, Rainer tidak kena. Oke, jadi lakukan saja lampu-lampu, menghancurkan pula di sini. Oh, sekarang ada seorang lampu-lampu. Lihat sini kembali kawan-kawan, bisa cover. Rupanya di sana, oh, Bang Felix pun sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa kawan-kawan. Apa yang terjadi di sini kita lihat. Keopean dari seorang Bang Felix di sini. Molina Blaze dikeluarkan, tapi lihat sudah mulai dapatkan saja turun di arah mid. Oh my god, ini berbahaya. Lakukan saja sini, Fanny sudah mulai kembali lagi. Oh my god, terkena dia, lihat saja apa yang dilakukan. Rupanya Fanny, terpani saja kita di sana. Bagus sekali seorang di sana, apa yang terjadi. Lampu-lampu tahu di sini rupanya. Oh, depannya go away, tidak bisa menahan di biru. Sudah terlalu jauh range-nya, terlihat kembali lagi kawan-kawan. Lampu-lampu menjadi seorang petugas pembersihan di sini, minion. Tapi, nah ini paham juga nih lampu-lampu ini. Tugas dia yang sebenarnya apa? Bagus banget nih, waduh bahaya sih. Tim merah ini udah bagus banget guys, udah tahu job desk masing-masing guys. Tim merahnya tahu job desk masing-masing, bahaya ini. Bahaya kali, lakukan sini, diambil saja. Oh my god, rupanya di sini bukan cuma ada Gigi Feeder, tapi di sini ini Hilda-nya bukan Hilda Feeder, tapi Hilda-nya Hilda betting banget, berbahaya sih kawan-kawan. Memang ngeselin kalau ketemu tim kayak gini, harus di follow up rupanya. Dan Hangor pun sebagai core kalian yang di base kayak gini, harus tahu banget ngambil farming-farming orang lain deh. Soalnya farmingan kalian udah diharap semua tuh, udah dijagain, gak bisa ini. Link-nya harus benar-benar, aduh harus jadi farmingan kemana nih, ke musuh atau gimana nih. Oke, ke minion aja gimana nih guys. Objektif, bagus sekali di sini rupanya, mulai menyadari seorang sana Link. Seenggaknya dia bisa ngasih waktu juga teman-temannya. Lihat, udah mulai diambil sana, kita lihat. Tidak bisa, lakukan farming, kita lihat. Nah kan, langsung pecah tuh satu, Pak. Pecah tuh langsung untuk turret. Oh enggak, mantap kali. Pak Komugi tidak membiarkan rupanya pecah secara turret dari arah sama bottom lane. Dan mulai kembali lagi kawan-kawan sepertinya. Oh, dapatkan saja di arah berbahaya. Lihat saja, ini harus memecah teamfight guys. Jangan sampai kalian kumpul kayak gini. Kalau nyampe kumpul kayak gini, aduh udah gak bisa susah guys. Perbedaan goalnya lihat, 28.000 berbanding 20.000 rupiah. Dan disini 17 poin kill saja, 17 berbanding 5 kill guys. Sudah jauh ini, udah hampir 10.000 perbedaan goalnya. Apalagi di early game gini, menit ke-9 berbahaya. Doa yang mereka lakukan saja. Oh my god, mungkin bisa muncul kita sekarang Bang Felix satu persatu, tapi lihat Link harus dilakukan saja di sini kawan-kawan. Bagus, mulai Linknya paham. Hancurkan saja turret, karena kamu harus cari gold, naikin gold, Link, cepat Link. Lewat manapun kamu harus bisa. Lakukan sini kembali lagi, lakukan saja. Bang Yoyo dikejar, seorang kejar kamu bugi kan. Kembali lagi paninya, datang saya tidak ada energi. Oh my god, diantam saja. Entah pun tidak tombol, tapi saya selalu tunggu dengan jendela. Jadi kembali lagi kawan-kawan dikejar saja. Tidak bisa kabur, apa yang dari sana Yoyo? Tidak ada energi, harus kabur tapi ke sana. Terlalu jangkar. Oh my god, tidak bisa kabur kemana-mana. Terguling seperti seorang di sini. Sangat sulit. Sana kita lihat, tidak bisa kemana-mana. Langsung aja di sini lihat bangke yang biasanya dia menggunakan objektif gaming, menggunakan dia Melissa, sekarang hanya terkurung di dalam sangkar di sini sepertinya. Berbahaya sekali. Oh, Terran defense-nya bagus, tapi lihat sana yang punya kan bouncing ball, tidak ada Terran range karena di sana tidak follow up dari teman-temannya. Harus mulai berpikir otak dari kelima tim pemain dari tim biru di sini. Harus mulai menyambungkan chemistry mereka, harus saling percaya bagaimana caranya menaikkan semua goldnya dan juga minionnya dinaikkan dulu biar terpecah dari tim fight seorang tim biru tim merah sini. Jangan saja sini kawan-kawan, objektif gaming apakah di sini dia akan membiarkan lordnya biru. Oh bagus sekali,
Sudah mulai lakukan saja, mending Lord. Mantap sekali, pemikiran yang sangat bagus. Di sana karena mereka sudah memimpin, jangan sampai terkambek. Dari awal sudah memimpin saat ini. Oh my god, mendapatkan dua turret. Langkah yang sangat baik diterima oleh dilakukan oleh seorang Link. Di sana, lakukan saja. Supaya pada Lord pun sudah mulai jijil jadi setengah darah. Menjadi aman sekali, kita lihat ini. Petri yang serang, tapi dia kejar. Montek di suara sana, membesar suara Bang Pink. Oh my god, Bang Felix. Dilakukan saja meninggal seorang sana, super. Harus meninggal dari seorang, di sana Parsia. Ambil kembali, esek-esek dengan 2000 rupiah. Terang dan lakukan saja, ambil tidak jelas. By time sudah, kembali lagi sini, Provisor. Mendapatkan, tapi lihat ini, komen kembali. Datang saja, oh my god, paninya sedang membahaya. Udah harus sekali, jalan seperti yang dari kalian. Poin 16, memuncakan sana, lihat immortal di seorang Bang Pink. Harus meninggal kembali. Ambil dia 217. Jangan sampai menyanyiakan, jangan sampai menyanyiakan kemenangan ini semuanya. Bagus sekali kita lihat. Sudah mulai dilakukan saja. Athena Shield didapatkan oleh seorang sana Boboiboy. Kita lihat dari segi itemnya pun. Lihat guys. Itemnya jauh banget. Linknya baru menyentuh 6500. Tapi di sana Fanny sudah nyampe 7000. Bahkan sekarang seorang Markman-nya, seorang Beatrix sudah nyampe 8500. Bagus saja ini. Lakukan saja Molina Blast. Lemparkan saja Bang Beatrix dengan menggunakan nananya. Sepertinya sudah mulai. Paradigma soal Nana yang nyebelin memang sering terjadi, tapi di sini sekarang hanya seorang Hilda yang nyebelin yang ada, kawan-kawan. Kita lihat saja dari segi teamwork barusan gini, objektif yang dilihat sudah mulai merah semua guys, memang merah semua dari awal sampai sekarang. Walaupun memang terjadi penurunan karena di sini tim biru juga sudah mulai membalikan beberapa kali, emang dia bisa culik satu hero, tapi juga turret 2 sudah mulai dihabisin di 3 turret bahkan. Sudah lakukan saja objektif gaming, tapi lihat ini kembali, kawan-kawan, recall. Oh my god. Daripada dikorek udah mending di harus aja, nah gitu guys. Kalau menurut aku sih saran ya guys ya. Lakukan saya sini kawan-kawan, sepertinya agak sulit di sini, kita lihat. Memang sangat tipis sekali mungkin presentasi untuk kemenangan tim biru, tapi di sini kalau mereka saling percaya, mereka sudah mulai mencari cara, bukan saling menyalahkan antar satu tim. Ini bisa membalikan guys. Tetap saja ini Mobile Legend guys, ini adalah hero, apalagi di sini banyak banget hero moment. Walaupun kita tidak lihat Atlas ya guys ya di sini. Tapi di sini ada satu hero, yaitu ada Kufra guys. Kufra bisa memberikan celah, dan di sini juga Chow bisa ngasih celah di mana bisa jadi momen comeback dalam satu momen ya guys ya. Dan saya sini sepertinya sudah mulai dicicil kembali. Agak sulit sepertinya sudah mulai dilakukan di sana, tapi lihat masih tetap berusaha fokus. Lihat ada Boboiboy, nanti kita lihat. Berusaha untuk melakukan saja. Oh, sudah mulai masuk di arah mid, kita lihat minionnya pun masuk. Renan apatinya connect, lihat 2 bar XP hilang dari seorang Chow. Apa yang terjadi? Karena mulai ala di arah bottom dan juga di arah top lane sudah mulai masuk. Apa yang terjadi? Oh, di sini lagi connect lagi rupanya, saya lihat. Oh, Batman Rek mendapatkan seorang, tadi kita lihat 2 orang terkarat. Apa yang terjadi? Satu orang terpanis. Bisa melakukan saja. Sudah masih cicil. Oh, Terran Riven masih tahan saja. Tidak sepertinya kurang waktu yang pas. Lihat kembali kawan-kawan, sepertinya masih. Karena ini teman-temannya juga, dia tim merahnya ini tidak kumpul bareng merapat gitu. Pasti mikir-mikir banget Kufra-nya juga. Dia pengen satu momen bisa menghancurkan semuanya. Lihat, hanya dapat 2 orang, tapi lihat terangnya. Ayo benar-benar satu orang bahaya. Sudah cukup bagus. Yang di sini kalau seorang ada Beatrix. Kita kembali cari, kita lihat. Tidak mulai satu kembali lagi. Bagus sekali Bobo Boy sana fokus kepada turun. Tapi di sana tidak bisa. Inilah momen epic comeback. Ini gak akan menjadi momen. Apa yang terjadi? Oh, Linka. Sekarang yang sini kalau Johan. Boleh dapat saja tersisa 2 orang dari tim merah. Apa yang terjadi? Apa yang di sini sudah mulai marah. Dikejar saja Bang Felix. Menenang saja seluruh orang dulu. Tidak dibiarkan saja, kita lihat nih kawan-kawan. Sudah mulai kembali lagi. Berusaha setup floor sudah datang. Inilah satu momen bagus untuk tim merah, menang jumlah. Harusnya dia mulai menjadi hal itu. Lord sudah terbuka bebas. Akhirnya Link di sini bisa mendapatkan dari purple buff-nya dan juga red buff-nya. Dengan sini kawan-kawan bisa kembali lagi. Patrick sana apakah punya? Oh my god, pasifnya. Oh, ada mancing ball untuk buka perlihat sini Bang Sid. Sudah mulai bagus. Apa yang terjadi? Tiga kepadanya, akhirnya meninggal. Oh my god, ini momen beritanya. Mulai lewat saja, satu momen bagus. Dua orang tidak ada padinya bisa keluar. Apa yang terjadi? Satu informasi yang sangat baik dapat oleh tim biru. Sini kita lihat. Oh my god, alon-alon asal kelakon. Di sini kita lihat sudah mulai kembali lagi. Di setup saja. Berusaha untuk cover Bang Felix sudah menjadi preman di depan sana. Lakukan saja. Dia menunggu Beatrix dan ambil lempar Beatrix. Bahwa diamankan oleh seorang di sana maafnya. Oh my god, retribution. Oh no. Padahal satu momen bagus, tapi damage seorang Marcia bisa mengalahkan retribution dari seorang Link. Apa yang terjadi di sana kita lihat kawan-kawan. Oh my lord, tidak disadari di sana ada seorang Marcia. Aku mungkin, oh jangan-jangan retributionnya masih cooldown. Oh my god, retributionnya masih cooldown. Oh no. Oh ya teman-teman yang gak informasi, jangan-jangan Linknya gak bilang bahwa retributionku masih cooldown guys. Aduh,
Di sana Farsha seneng banget. Oh my god. Sudah mulai datang masuk. Yang tadinya mau comeback malah jadi di sini. Oh my god, pepes, pepes. Bisa ingin pepes. Oh my god. Apa yang terjadi? Malah jadi sering kita lihat. Apa jadi Molina Blaze sudah untuk cover, tapi dia sudah mulai masuk. Blaze sudah dipukul oleh seorang Lord. Ini langsung fokus ke Blaze. Kita langsung dapat apa yang terjadi. Dia berikan untuk dinasi seorang sama Felix. Apa yang dia lakukan? Kita kembali lagi kawan-kawan. Malah didiamkan. Oh my god, sendirian dicari seorang Boboiboy. Oh my god. Terlalu onside secara Boboiboy. Masih ada kesempatan berikutnya rupanya. Masih bisa didefensi oleh tim biru. Hampir saja kita lihat di sini. Oh, sudah dibuka saja informasi. Yang sangat bagus. Akhirnya tapi di sini seorang Felix. Ataupun Yoyo di sini sebagai seorang Link. Agak sedikit renggang. Diberikan nafas untuk bisa farming. Tapi lihat diganggu lagi oleh seorang terlihat. Back lagi ke game yang tadi. Balik lagi ke momen dan juga ritme tim merah. Oh my god. Padahal sudah dapat satu momen untuk membalikkan keadaan. Ritme sudah berubah. Kita lihat di sini. Padahal sudah mulai turun dominasi dari tim merah, lihat. Dari segi apapun. Tapi di sana sudah mulai naik lagi. Akhirnya sekarang balik lagi ke ritme awal. Malah didominasi tim merah lagi. Malah Hilda-nya bisa membait lagi seorang di sana, Link. Link harus cari celah, ini dia. Terbuka, Link. Link, lihat red buff-mu, Link. Ambil saja yang sini, Link. Oh my god. Tunggu saja. Yang penting teman-temannya bisa defense dulu. Oh my god, sabar. Diambil saja. Kepanya saja, sekarang sama WWM. Sayang sekali kami dapatkan akhirnya seorang Deathwing. Apa yang terjadi sana, lihat. Fanny sudah berbahaya berbuta. Kembali lagi cari saya, lihat. Sudah sekarang terjadi 3 orang dari tim biru. Apa yang terjadi? Oh my god, Bellfighter lakukan saja. Tapi sana, K-nya. K-nya di beta aja, lihat. Arlia, Feather Extract. Oh my god. Jangkauannya luar biasa super. Di sana Berlin. Lakukan saja dengan kawan. Diambil Tyrant Edge. Dapat 2 orang. Bisa mendapatkan 2 orang Bang Wai. Di sana bagus sekali baik. Time dari 2 orang. Sana Kubra. Bisa mendapat 2 orang. Kubra is the next Kubra. Oh my god. Sin. The next level Kubra. Mendapatkan 2 orang di sana kita lihat. Oh my god. Hampir saya kita lihat ini kawan-kawan soalnya. Dilakukan saja, berusaha untuk di-clear saja dengan Molina Blaze. Lakukan saja, oh my god Bang Patrick, Shane is the next Shane. Bukan Core, tapi dia adalah seorang the next Kubra, oh my god. Lakukan saja sini kawan-kawan. Lord pun sudah mulai berjalan, terlihat ini 8 detik saja hidup lagi Lord. Sudah datang, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yang ke level 2 nya. Sudah boleh kembali lagi sini kawan-kawan. Lakukan atau level 2 atau level 3 guys ya, aku gak tahu. Lakukan saja sini kawan-kawan seperti yang bisa. What the outplay, oh my god. Lakukan sini kawan-kawan, riba. Berbahaya sekali, walaupun di sana, oh my god, tidak kena seperti di sana. Terlalu unpredictable, tapi di sana, minus tapi lihat ini sudah mulai berjalan. Satu langkah yang bagus, bahwa di sini minionnya sudah jalan kembali. Nah, harusnya kayak gini, bagus nih. Nih, kebiasaan bangkai ketika dia menggunakan seorang Melissa guys. Lihat. Dia nge-push, diam-diam nge-push, lihat. Ini kalau lama kalian ngelor, udah mulai balik nih Melissa, lihat. Nah, datang saya dari seorang Farsha. Apa yang terjadi? Farsha sudah sembunyi. Gak sadar. Ya Allah, pakainya. Oh my god. Lihat, pandangan gue. Ngapain diam di sana, ya Allah. Oh my god, apakah di sana terjadi percekcokan di antara live chatnya? Oh my god, malah diam. Tidak seperti biasanya. Biasanya dia ngepush aja loh. Gak pernah ada diam kayak gitu dulu loh. Oh my lord, lakukan saja di sana. Sepertinya Beatrix sudah mulai terinspirasi dari seorang Link dan juga seorang di sana Melissa. Menikahi minion, berusaha untuk dicek. Tidak ada. Nah, ketahuan tapi tidak jadian. Ketemuan tapi cuma dikasih harapan. Datang kembali sini kawan-kawan. Di satu kawan dan cover tapi lihat ini kembali lagi. Tapi masih bisa di cover. Spider Strike menghancurkan. Oh my god, legal. Mendapatkan satu orang jauh ya Link. Aman, seperti ini satu informasi yang bagus oleh tim merah. Aman guys, gak ada cowok, katanya tidak akan terculik. Lakukan sini kawan-kawan, kembali lagi. Oh my god, sudah mulai lakukan saja. Lord sudah terbuka bebar. Dan disana terlihat, purple buff pun sudah mulai diambil kembali. Oh no. Oh no. Kembali lagi lakukan saja. 34 langsung mutasi, standby. Terror defense sudah kena. Jalan kembali lagi. Seorang bangsin sana jalan saja. Bisa mengcover dan disana datang kembali. Oh my lord. Tidak ada retribution, tapi di sini kita lihat rupanya sudah menjadi teamfight. Lihat diam-diam seorang Melissa berusaha untuk ngebus. Apa yang terjadi di sini kawan-kawan? Diambil kembali. Fightan dilakukan. Sudah makan Farsha. Manus kembali Zin. Apa yang dilakukan di sana seorang Zin? Rupanya 2 orang. Tidak dapatnya dilihat sini kawan-kawan. Apa yang terjadi? Terlalu defense. Pendefensif. Di sana tidak bisa menggesap. Wah, tidak ada yang dibalikan. Lihat Melissa aja. Wow, what the play? What the heck? Ini Melissa the next level. Bagus sekali, by time dari teman-temannya. Oh my god. Wow, lihat. Oh my god, tukang becak kejemur god. Katain dulu dong, oh my god, baru bilang oh my god. Wow, oh my god. Wow, what the play.
Oh my god, lihat. Kubra is the next level. Kubra bisa membuy time, kawan-kawan. Yang mau recall tidak bisa digagalkan oleh seorang Kubra. Oh my god, dan kawan-kawan lainnya tadi kompak sekali dan tim. Di sana Patrick dan juga seorang Link bisa membuy time juga, kawan-kawan. Sehingga seorang Kay di sini bisa nge-push dengan orang Melisanya. What the play?